Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para dewan juri dan semua guru yang saya hormati, serta teman-teman yang aku cintai karena Allah. Perkenalkan, namaku Azarin, siswi dari SD Muhammadiyah Kota Blitar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema adab kepada guru. Teman-temanku semua dan para hadirin yang berbahagia, tentu kita tahu bahwa di dalam dunia pendidikan itu ada ilmu, guru yang menyampaikan ilmu, dan anak didik yang mempelajarinya. Jangan pernah berharap bahwa dunia pendidikan menghasilkan generasi yang terbaik selagi masih ada anak didik yang tidak memperdulikan adab kepada gurunya. Maka kita sebagai generasi penerus bangsa ini harus mempelajari adab-adab kepada guru saat kita belajar dan mencari ilmu. Setidaknya ada 5 adab yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menghormati guru. Hormat kepada guru tidak harus layaknya hormat saat kita upacara bendera. Namun, wujud hormat kepada guru adalah menghargainya dan mentaatinya. Sahabat Nabi Muhammad, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah berkata, "Tawadda'u liman tu'allimuna minhu." Rendah hatilah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Berikutnya, yang kedua adalah adab ketika kita duduk satu majelis bersama dengan guru. Bagaimana caranya kita duduk satu majelis bersama dengan guru? Caranya adalah kita duduk dengan sopan, rapi, dan tenang. Dan yang ketiga adalah adab ketika kita berbicara kepada guru. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tentu tahu bagaimana watak dan karakternya. Telah diceritakan bahwa watak dan karakter beliau adalah keras dan tegas. Namun ketika beliau berbicara kepada Rasulullah, beliau mengecilkan suaranya dan memperhalus suaranya. Karena beliau menganggap bahwa Rasulullah adalah guru bagi dirinya. Adab yang keempat, yaitu adab ketika kita memperhatikan dan bertanya kepada guru. Untuk itu, kita menteladani kisah dari Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Telah diceritakan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Khidir mengajari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir menghimbau kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memperhatikan dan tidak bertanya sebelum diizinkan. Dari kisah itu, kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita memperhatikan guru yang sedang menjelaskan, janganlah kita bertanya sebelum diizinkan. Adab yang terakhir, kelima, yaitu mendoakan guru. Guru telah memberikan seluruh tenaganya dan ilmu pengetahuannya kepada kita, sehingga kita yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu dan berilmu. Generasi orang-orang soleh dahulu pernah menyampaikan pesan bahwa ma sholaitu, tidaklah aku mengerjakan sholat illa kecuali wada'iyatu, aku mendoakan liwaladi, untuk orang tuaku, walimasayihi jami'an, dan guru-guruku semuanya. Demikianlah 5 adab kepada guru yang harus kita tahu dan kita amalkan. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan perasaan yang terdalam ini kepada semua guru yang telah menyampaikan ilmu. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.